daunnya bisa kita ambil untuk minum, banyak gunanya untuk kesehatan. Kita setiap minumnya satu gelas kasih 7 lembar atau 3 lembar, kita seduh pakai air panas. Bisa juga dicampur dengan air minum teh manis. Kita mau menanam daun mint. Ini caranya. Buat lubang dulu, masukkan. Tekan. Tekan jangan kuat kali ya. Tumbang pula. Kita siram pagi sore setiap harinya. Nah, nanti setelah hidup kita siram pakai air khususan beras biar subur. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe video ini dan like dan juga share video ini.